Sebar-sebari tempat ini geraha Maria anugerahkan ini untuk saya secara pribadi semua hadir Maria. Mujizat besar untuk kesembuhan agung medan keberadaan Maria anugerahkan ini. Karena sungguhnya adalah di tempat ini segala suku bangsa datang untuk berdoa. Kalau perhatikan tadi menerima tamu, mulai dari tangga paling bawah sampai atas dengan segala pakaian adat istiadat yang berbeda-beda, menggambarkan sungguhlah Maria Bunda pemersatu segala bangsa. Dan kita yang hadir di sini, saudara-saudari terkasih dari beragam suku, ada saudara-saudari kita from Asia, ada dari Karangtaro, Tora, Simalungun, di depan pintu tadi orang kita Papua, kita pun Papua. Kita Papua, saya Papua, Anda Papua, kita Papua. Kita mohonkan doa Maria supaya tenteram dan aman di sana. Kita juga berdoa, ada berdoa kita. Bahkan ketika kita tidak minta, didoakan dan dimohonkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Itulah Bunda Maria. Dan kita disatukan. Saudara-saudara terkasih, 14 tahun sudah geraha Mary Anugerahkan ini. Saya tidak tahu berapa orang manusia sudah datang ke sini dalam 14 tahun ini. Sekian bulan, sekian ribu tahun, puluhan, 14 tahun, ratusan bahkan mungkin sudah orang datang ke tempat ini. Ke tempat di mana kita bisa memohonkan minta bantuan Bunda kita Maria supaya menolong kita, menyampaikan permohonan dan kebutuhan kita kepada Bunda. Mintalah apa yang perlu dan dibutuhkan. Jangan sampaikan kepada Bunda Maria keinginan-keinginan. Nah, keinginan manusia tak terbatas. Kebutuhan perut saya ini terbatas, tapi keinginan mulut ini tak terbatas. Nah, kalau kita perlu semua keinginan, bukan itu yang dikomunikasi oleh Yesus lewat Bunda Maria. Tempat ini tempat menyapa Bunda Maria. Kalau kita datang ke tempat ini, yakinlah Bunda Maria memperhatikan dan menyampaikan apa yang kita butuhkan